6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kucing adalah hewan yang jinak yang bisa dipelihara oleh manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing adik-adik. Kucing bisa sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus-tikus yang ada di rumah kita. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni. Sebab ibu sering memberi makan-makan kucing yang datang ke rumahnya. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, di sini Beni dan ibunya itu selalu memberikan makan kepada kucing-kucing liar di sekitar rumahnya. Kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam gerakan tari. Nah, gerakan kucing seperti apa yang bisa kita tirukan? Gerakan kucing yang pertama adalah gerakan kucing mencakar-cakar. Nah, bagaimana coba adik-adik praktekkan ya. Lalu gerakan kucing menangkap tikus. Dan menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Nah, ini gerakan kucing yang bisa kita gunakan untuk gerakan tari. Bukannya kalian mencakar teman kalian atau mencakar adik kalian ya. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi kita gunakan dalam gerakan tari. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas adik-adik. Tempat hidupnya itu di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia itu semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah adik-adik, harimau ini salah satu hewan yang dilindungi karena sudah hampir punah di dunia. Jadi banyak orang yang berburu untuk mendapatkan harimau lalu diambil kulitnya. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kita tidak boleh berburu harimau supaya harimau ini tetap ada dan tetap lestari. Nah, ini ada dongeng judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya tidak diketahui namanya atau anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak adik-adik. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya
bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari tiga anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin adik-adik. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dongeng ini diambil dari rumahdongeng.com. Pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau tadi adik-adik? Ya, pesannya kita harus mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Bukan hanya orang adik-adik, jika ada hewan yang sedang misalnya terluka, kita juga harus mau menolongnya. Lalu kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Itu pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny yuk menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, di sini ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, jadi jumlah telurnya ayamnya Benny ini ada 20. Nah, gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang pertama, jika telur itu disimpan dalam 5 kotak. Nah, di sini ada 5 kotak, maka ada berapa isi dari setiap kotak ini? Ada berapa telur di setiap kotaknya? Maka 20 telur ini kita bagi rata ke 5 kotak ini. Jika kotak ini mendapatkan 1 telur, maka kotak ini juga 1 telur dan kotak selanjutnya juga 1 telur. Nah, ini sudah ada 5 telur. Padahal jumlah telurnya ada 20. Berarti kita masukkan ke sini lagi 1, berarti 6 ya. Lalu di sini 1, 7, di sini 1, 8, di sini 1, 9, di sini 1, 10. Berarti baru 10 telur, masih kurang 10 lagi karena jumlahnya 20. Maka kita taruh di sini adik-adik. 1 lagi. Ya, berarti 10 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, berarti baru 15. Maka kita masukkan lagi 1 telur lagi, 16, 1 telur lagi di sini kota ini 17, 1 telur lagi 18, 1 telur lagi 19, 1 telur lagi 20. Sudah habis nih 20 telur kita bagikan ke dalam 5 kota. Maka masing-masing kota di sini ada berapa telur? Ya, masing-masing kotak ada 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur adik-adik? Ya, berisi 4 telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan yaitu berapa dikali berapa adik-adik? Ya, 5 dikali 4 sama dengan berapa jumlahnya tadi? 20 telur. Masih di soal yang sama, tetapi di sini telurnya disimpan pada 4 kotak. Nah, kita gambar dulu 4 kotaknya, maka isinya masing-masing kotak itu ada berapa telur. Kita bagi 20 ini
ke 4 kota ya adik-adik ya. Jadi kita hitung nih, kalau di kota ini dapat 1, kota berikutnya juga dapat 1, baru dapat 4 nih. Lalu kota ini 1, berikutnya 1, berikutnya 1, dan berikutnya 1 ada, baru ada 8. Lalu kita tambahkan lagi masing-masing kota, kita tambahkan 1, baru ada 12. Lalu kita tambahkan lagi sampai nanti ada 20 telur. Baru 16 Kak Citra, berarti kita tambahkan lagi ya. Di sini kita tambahkan 1 per 1. Nah ini totalnya sudah 20 telur. Jadi jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotaknya berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dengan lambang bilangan 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah dari situ kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny itu 5 dikali 4 yang tadi sama dengan 4 dikali 5, hasilnya sama-sama 20. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Nah, gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Sekarang jika wortel tersebut diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Makanya kita membuat kotak dulu untuk kelinci 1 dan kelinci 2. Nah, kelinci 1 dan kelinci 2 ini harus mempunyai jumlah wortel yang sama. Nah, jumlah keseluruhannya ada 14. Maka kita hitung nih, kalau kotak pertama mendapat 1 wortel, maka kotak kedua juga mendapat 1 wortel. Totalnya harus ada 14. Nah, kita tambahkan di sini adik-adik. Kalau begini baru ada 4. Yuk kita tambahkan satu-satu lagi. Baru ada 6. Kita tambahkan satu lagi. Baru ada 8 wortel. Berarti kita tambahkan lagi. Ada 10 wortel. Lalu ada 12 wortel. Dan ada 14 wortel. Berarti sudah habis nih dibagi rata. Maka ada berapa wortel setiap kelincinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah sekarang berbeda lagi. Jika wortelnya diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Maka di sini 7 kelincinya ini kita buat dulu tempat makannya ada 7. Nah, lalu kita bagikan wortelnya yang jumlah keseluruhannya 14 ke 7 kelinci tersebut. Nah, kalau kelinci yang 1 dapat 1 ya semuanya dapat 1 adik-adik. Ini baru ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada 7 Kak Citra. Lalu kita tambahkan lagi satu-satu ya, supaya adil. Nah tadi ada 7, sekarang kita hitung nih. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata sudah pas. Ada 14 batang wortel. Maka tiap kelinci mendapatkan berapa wortel nih adik-adik? Ya, mendapatkan 2. Jadi jika wortel dibagikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah dari soal ini kita dapat menuliskan dalam bentuk perkalian bahwa 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Hasilnya adalah sama-sama 14. Begitu adik-adik, mudah bukan? Nah selesai sudah nih pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.
Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.